Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua, juga buat teman-teman ya. Mana kali ini tutorial kita masih tetap seperti yang biasa, dan ini kita akan mengganti semprongan ataupun pucuk rebung mobil intercooler super grid ya. Nah, yang mana mobil ini mengalami kerusakan ataupun trouble pada semprongannya akibat daripada bearingnya pecah sehingga asnya pijar, tidak bisa dicabut ya sahabat-sahabat. Oke bang, sehat bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makan dulu bang, udah kita bawa nasi. Kalau mau apa? Turunkan nasinya nak, biar makan orang. Sakit kali ya hilang HP. Biar kau makan. Kita tes. Sapala, sadurungnya. Oke, terpaksa kita harus memotong ini ya, murnya ini ya, supaya kita bisa untuk mencabut roda ini sahabat-sahabat.
hasilnya. Genoa. Kadang sahabat-sahabat banyak yang bertanya memakai apa. Kita memakai izin untuk perusahaan LB ya, alatnya kita pakai LB 5,2U ya. Nah, LB 5,2U kita pakai yang 3,2 juga boleh, yang 4 mili 5 mili juga boleh ya. Kapan dibutuhkan orang telepon sesuai estimasi terbang. Ini anak semua. Di samping bengkel. Ini lagi. Kurang lagi.
cantik. Oke. Mas. Mas. Punya. Woi. Apa yang kau buat itu? Kenapa enggak pakai mentega? Kenapa harus pakai grease? Sekali-sekali itu buat eksperimen pakai mentega. Kalau pakai grease sudah hal yang biasa itu. Enggak sore kan gitu. Kalau asal barangnya ada. Saling kabar ya. Hmm? Ada barangnya apa enggak sih? Iya, asal ada barang pasti siap. Mas tangan. Oke. Jemur bentar. Dalam nggak kasih ini? Wes. Udah. Wes. Oke, alhamdulillah untuk unitnya sudah ready ya. Kirain bor kening belum kita pasang untuk keseluruhannya.
dan insya Allah kita minta kepada Tuhan supaya tidak ada halangan apapun dalam perjalanannya ya. Oke, dan seterusnya. Sekian dulu dari Bang Abeng. Bang Abeng Sudari, salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, nah, ini drivernya ya. Ayo Bang, oke dulu Bang. Ya Bang. Kalau dia, jadi untuk teman-teman yang trouble di Labura, Bang Abeng pesankan agar berhati-hati apabila mempunyai barang-barang berharga yang seperti HP ya. Ini Bang Abeng ingatkan untuk berhati-hati untuk saat penyimpanannya karena HP teman kita ini tadi pagi juga rahib ya. Oke, sekian dulu.